Okay, so soalan paling famous kita tahu. Okay, have you had your shake today? Tunjuk sikit. Wah, kat Siti belanja dah habis dah dia punya. Okay, semua orang dah shake ke hari ni? Apa khabar semua orang? Sihat ke? Okay, tunjuk payung sikit gambar tiga kumpul dulu. Mungkin lagi yang tak kenal dengan saya kan? Tu saya payung sikit. Nampak tak? Sikit. So, ya, agak kena kabut sikit malam ni sebab dengan dia tiba-tiba kan. So, insyaAllah semua orang dah shake ke? Daripada mana semua orang ni? Okay? Tak nampak, tak apalah konten bersirah tadi. Okay. Semua orang daripada mana? Tining. Lagi, dah shake apa malam ni? Cuba share dengan saya, insyaAllah. Kita buat live. Ya? Yeah? Kita cakap kan? Sekejap. Okay, insyaAllah. Okay, nampak? Nampak tak budak gemuk belakang tu? Budak gemuk belakang tu kenapa jadi gemuk? Sebab dia tak dinner. Kan? Bahaya ke bahaya? Okay, so semua dah dinner ke hari ni? Clear. Dinner apa sayang semua hari ni? Alhamdulillah. Chocolate strawberry. Chocolate CNC. Hari ni bersiaran dari Shah Alam. Wow, amazing. Dan dinner. Alhamdulillah. Chocolate. Okay, so insyaAllah malam ni. Terima kasih sangat sebab hadir. Okay. Thank you Coach Dia sebab jemput saya. Dia terkejut juga ni. Kata macam bidan terjun lah tiba-tiba kan. So insyaAllah malam ni sharing santai saja, tak ada stress-stress. Saya just minta anda untuk pagi ni. Kenapa saya cakap selamat pagi? Sebab kalau saya cakap selamat malam jadi macam mengantuk. So kita panggil selamat pagi untuk orang kata lagi bersemangat saya tengok anda semua ni kan. So Alhamdulillah. Boleh open video bagi yang boleh open video. Okay, bagi yang tak open video tak pun no problem. Saya lupa tadi nak cakap salam spectacular. Wow, amazing amazing insyaAllah. So okay, tanpa membuang masa, malam ni tak lama pun, sekejap je insyaAllah. By 10 insyaAllah, kalau saya cakap laju ke saya cakap perlahan ke boleh bagi tahulah. Sebab kadang-kadang bila kita dah bercakap ni dia tak perasan laju ni. Alia cakap boleh stopkan. Alia laju sangat, boleh stopkan, tak ada masalah. So insyaAllah malam ni kita nak share, okay, 72 hours, saya tak silap tadi, dia punya tajuk tu 72 hours untuk action after NLIT. So saya nak tanyalah dekat sini, siapa yang first time pergi event Herbalife, first time pergi Zoom ni, ada tak yang first time? Cuba share dekat sini kan, cuba share, ada tak yang first time masuk dalam Zoom? Dan mungkin first time nak buat bisnes baru mungkin, sebab tadi saya dijelaskan oleh kata, mungkin ada yang first time kan. Kita yang first time baru je nak join dalam Herbalife punya community cerita kan. Ada ke? Siapa pergi NLIT? First time Zoom, amazing. Hi sis Jazwani. Wow. Lagi-lagi saya. Wow, ramai yang first time. Siapa yang first time? Okay, so baru-baru ni kita baru je lepas daripada event kita yang paling besar iaitu NLIT 5.0. Wow, gitu kan. So siapa yang dah pergi? Siapa pergi hari tu? Siapa pergi NLIT hari tu? Seronok ke seronok? Daripada 1 sampai 10 rate, korang nak rate berapa? Boleh tak share? Seronok. Apa yang Gias belajar? So, amazing. 11. Wah, banyaknya. Okay, so malam ni insyaAllah kita nak belajar sikit tentang apa action yang kita boleh buat, semua orang boleh buat, dan kita nak belajar permulaan. Mungkin ada yang pergi NLIT hari tu kan, yang baru sangat bermula guys. Baru sangat bermula tu maksudnya yang tak tahu apa-apa, tak pernah masuk program, mungkin tak pernah join mana-mana Zoom ke kan. Mungkin baru tahu macam mana nak jadi income dengan Herbalife ni. So insyaAllah malam ni jom kita belajar sama-sama. So izinkan saya share screen eh. Alamak, tak boleh share screen lah sayang. Jangan dia. No problem. InsyaAllah kejap lagi kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanyalah selepas ini. Congrats Alia dapat banyak award. Wow, macam menang Akademi Fantasia. InsyaAllah. Alhamdulillah kak. Masya Allah. Alhamdulillah. Alia cukup boleh chat tak sekarang? Dia dah. Okay, dah boleh dah. Alright, thank you. InsyaAllah malam ni santai sangat-sangat. Saya tak nak anda semua rasa macam berat ke sharing malam ni, tak ada pun. Okay, InsyaAllah malam ni okay, kita nak share how to master leads on social media. Bila kata pasal leads ni, tak semestinya dekat social media je sayang. Okay, kita ada banyak sangat platform. Contohnya, kita boleh gunakan Usewear and Talk. Kita boleh gunakan pergi pasar-pasar raya ke kan? Kawan-kawan kita ke, menggunakan kawan-kawan kita ke, saudara mara kita ke, boleh juga dapat leads-leads ni semuanya kan. So siapa yang excited nak belajar malam ni? Boleh tak tekan 3? Boleh tak tekan 3? Siapa yang excited? Come on, come on, come on, come on.
How to master leads on social media, nak dapat abundance of leads. Ha, tu mah. InsyaAllah. Wow, ramai-ramai. Tiga je. Jangan banyak-banyak. Itu 300, 3,333. Boleh tak sekejap aku boleh tak kau pass post tu kat aku sekejap? Oh, pass post dekat kau sekejap. Sekejap, macam mana nak pass post tu? Atau kau pergi. Aku stop sharing lah. Bukan, kau pergi dekat, ada tak lambang security tu kan? Okay. Security tu kau pass, kau jadikan aku Dia Yusof as a host. Dia Yusof as a host, apa sekejap? Security, lepas tu tekan log meeting tak ada pun? Bukan, security, lepas tu kau nampak nama, kau nampak tak ada adakah lambang security kan? Okay, sekejap. Dia, okay, dah. Alright. Okay dah. Okay ke? Okay, jap. Kau boleh bagi tak link tu? Kau boleh bagi tak? Kau punya... Oh, link tu? Aku dah ada link tu kan? Sekejap. Aku bagi dia ke pusyah? Bagi aku share. Okay, kau share lah. Okay, boleh? Sorry guys. Ya, kau bebel je. Kau sama bebel je. Okay guys, so macam mana perasaan pergi NLIT ni? Excited ke excited? Sebab kan, bila kita balik daripada sesuatu event ni, okay, kita mesti akan ada dua golongan ni. Dua golongan ni macam mana, Alia? Dua golongan ni maksudnya satu yang memang excited gila. Memang dia balik tu, dia terus buat action. Memang terus, dia dah list down, dia dah jot down, dia dah sort out dah. Bak kata Coach Azlina, dia dah jot down lah apa benda yang dia kena buat. Dia dah jot down, dia dah kena apa yang dia kena tulis. Semua dia dah tulis dah. Yang satu lagi tu, dia excited. Dia memang excited. Saya excited, Alia, pergi program tu. Saya excited pergi jumpa coach-coach ni. Saya sit down dengan coach. Lepas dia dah excited, dia hilang. Dia excited menghilang. Siapa yang macam tu? So, you guys dua excited yang mana, macam mana? Excited yang pertama atau excited yang kedua? Excited yang lepas pergi event je. Lepas tu dia tak ke mana-mana, tak perginya. Jangan ya guys macam tu. Gitu kan. So kena berhati-hati dengan excited anda. Kadang-kadang excited kita ni bergantung. Gitu. Okay. Semua okay tak? Okay, Alhamdulillah, Masya Allah, excited gila. Yang pertama, Masya Allah, tabarakallah. Okay, siapa yang dah buat action? Siapa yang dah siapkan workbook dia? Kan banyak kan kita belajar dekat NLIT tu, sangat-sangat wow. Boleh kata kat orang sebelah, walaupun orang sebelah tak ada, rugi tak datang. 3 hari yang saya pergi tu, Masya Allah, memang sangat-sangat wow. Kita belajar banyak sangat benda. Okay, untuk hari pertama kita unplug. Kenapa nak kena kenapa Herbalife? Kenapa tak ada bisnes lain yang you guys boleh buat? Okay, lepas tu kita belajar cara untuk yang pertama tu, kita belajar more why. Kita belajar hari yang kedua spiritual, apa spirit tu lah kan. Okay, pasal yang nasib, insyaAllah dah ada lah. Dah habis goreng, dah boleh gerak belum? Alia termute. Okay, Alia termute. Minta maaf semua orang. Okay. Alright, dah boleh ke? Dah boleh ke? Ustaz yang pertama, tanyalah semua orang yang ada malam ni. Masya Allah. Kita jumpa Coach Nur Ain. Coach Liz, go fit with me. Siti Ju, apa lagi? Kak Fairuz, rakan seperjuangan saya masa buat shake. Hai Kak. Assalamualaikum. Amazing. Okay, so jom kita start. Okay, tak nak lama-lama lah malam ni kan. Okay, sebab saya tahu esok mungkin orang ada yang kerja. So, tak nak lama-lama, insyaAllah kita boleh buat ni. Hai, Alia amazing. Hai, Sis Aliza amazing. Tanya semua yang komit malam ni, insyaAllah semua dipermudahkan. Itulah tu, dah minta jadi co-host, tak dapat nak bantu mute. Dia tak baca, dia busy. Tak apa, no problem. Tak apa, no problem. InsyaAllah. So, malam ni, kita nak belajar ya, masing-masing.
how to master leads on social media, on use well and talk, on everything. Kita gunakan segala adanya. InsyaAllah semua dipermudahkan. Okay? Kalau saya cakap terlalu laju, boleh bagi tahu. Okay? Mungkin saya cakap terlalu laju macam shotgun tu, boleh bagi tahulah. Risau. Kadang-kadang bila kita bercakap, kita tak perasan. Okay? Okay, so insyaAllah dah boleh share ke? Okay, so saya harap malam ni kita semua bagi give the highest energies. Kan? Okay, kenapa dalam tu dia kata 72 jam? Okay, sebab saya difahamkan otak manusia ni dia hanya bertahan kalau dia pergi kelas, dia boleh stay sampai 72 jam je. Okay, dia adalah part-part dia. 60 jam untuk you punya you tulis. Dia lagi macam bila you tulis, you lagi banyak ingat. Bila you dengar ni, dia punya mereka kata masih diingat dalam otak itu sekejap je. Sebab tu 72 jam. Jadi sebab tu kita buat Zoom malam ni untuk kita top up lagi jam je tu. Kita kan. So memang sangat-sangat wow. Kan, insyaAllah dah ramai dah masuk. Boleh panggil kawan-kawan semua kan. Mungkin yang baru masuk. Okay. Okay ke dia? Dah boleh ke? Tak apa, bagi dia masa insyaAllah. Okay, slide yang pertama tadi dia. InsyaAllah okay, Alhamdulillah, masyaAllah, tabarakallah. So amazing. Tahniah semua yang dapat komit malam ni, dapat dengar saya membebel. Jadi speaker analytic, insyaAllah tahun depan boleh tengok saya naik pentas gitu kan. Alright, so how to master leads on social media. Okay, next. Mungkin ada yang tak mengenali saya. Orang kata tak kenal maka tak love. Gitu kan. Betul ke betul? Tak kenal maka tak love. So Alhamdulillah, nama diberi Nurul Alia Shakira binti Anwar. Saya berumur 24 tahun. Kalau tengok yang belakang baju merah ni, dulu umur dia 30 tahun. Sangat-sangat tua. Kan? Luaran muda, luaran tua, dalaman muda. Itulah saya dulu. Saya lah seorang student. Okay. Dia nak jadi co-host, bantu meet orang. Tolong dia. Okay. So, saya lah seorang student. Alhamdulillah, tahun ni adalah final year student saya. Sekarang saya tengah menjalankan intern. InsyaAllah. Dulu, saya lah seorang yang tak ada confident. Kena selalu, always kena body shaming. Siapa yang selalu kena body shaming dekat sini? Kan? Alright. So, dulu, berkenutkan cinta. Apa guys, no problem, insyaAllah. Okay, saya dulu suka. Siapa yang dekat sini perasan? Siapa yang dekat sini perasan? Okay, yang dulu sebelum dia masuk dalam Herbalife atau duduk dalam dia journey terluka berat badan, dia akan rasa macam letih je badan, tak bersemangat je. Siapa yang rasa macam tu? Siapa yang rasa macam tu guys? Kalau dulu memang saya letih, walaupun umur saya muda, waktu tu dalam 19 tahun, saya naik tangga pun saya tak larat, bernafas tak cukup nafas. Macam tu, takut dengarnya kan. So memang dulu adalah saya lah, Alhamdulillah. Sekarang ni adalah tahun kedua. Okay, saya dalam Herbalife. InsyaAllah tahun depan adalah tahun ketiga saya. Okay, berat saya dulu dah tahap obesity, dah cecah hampir ke 1 kilogram. Okay, lepas ni kan, boleh tak kalau saya share saya punya result, you guys cakap amazing. Boleh tak lepas tu Keluarkan telefon anda. Lepas tu anda screenshot ataupun takat gambar tag saya dekat IG Istal_Alia. Boleh tak guys? You ready eh? Dia okey ke? Dia mesti ada masalah. Okey ke dia? Boleh eh? So buat content, gunakan apa ni orang kata, gambar ialah kita jangan gunakan I, gunakan we. Mungkin dengan result saya, mungkin dengan result dia ke, result you guys semua kan, kawan-kawan kita kat sini, mungkin ada yang terspark. Macam mana dia boleh kurus tu? Dulu badan macam badak. Risau, gitu kan. Okay, so boleh dia okey ke tu? Risau tengok dia ni. Okay, kira-kiraan tiga kan, insyaAllah, stand by. 1, 2, 3. Next dia, insyaAllah. Tak apa, slowly je. Cakap amazing tau, amazing. Tak apa guys. Sekarang lah orang kata journey untuk jadi president team. InsyaAllah, tabarakallah. So 1, 2, 3. Alhamdulillah, masyaAllah, tabarakallah. Saya dah lost 36 kilogram sebenar-benarnya. Boleh keluarkan telefon sekarang. Saya nampak kat situ dah standby telefon nak keluar. Tag saya ramai-ramai guys dekat fitstyle_Alia. Boleh tag saya dekat IG. Inilah Alia. Dulu orang panggil dia badak sungguh. Sekarang Alhamdulillah dah jadi ratu. Cik, kita kan dah jadi ratu. Alhamdulillah, masyaAllah, tabarakallah.
inilah saya dulu. Okay, saya bermula dengan 94 kilogram. Itulah saya cakap, bagi yang siapa yang first time tadi, baru yang bagi yang baru nak bermula dalam platform Herbalife, dalam bisnes Herbalife, tolong stay. Ataupun mungkin yang dah lama, mungkin tak ada rasa macam nak give up ke apa kan, tolong stay, because this is the best platform yang you guys takkan jumpa dekat mana-mana guys. Okay, di mana platform yang you guys turunkan berat badan, ada result, ada income. Amazing, Tania. Amazing, cantik. Masya Allah, tabarakallah. Amazing, betul. Ini memang saya. Kalau saya tunjuk dekat orang, Alia betul ke ni Alia? Sampai saya pergi kerja dekat tempat lama saya kan, orang tak kenal, orang tak kenal tu, orang kata betul ke Alia ni kan? Dulu kan main godang lagi kan, saya kat Negeri Sembilan kan, dulu kan main godang lagi Alia, apa kocik bonau, itulah dia orang Negeri Sembilan cakap macam itu lebih kurang kan. Jadi terkejut, dia terkejut saya tengok macam tu kan. Dulu macam mak-mak orang, sekarang ni macam macam seri hati dia pula cik tiba kan. Amazing, Alhamdulillah. So ni lah sedikit why saya, eh tak, dia next why saya dah tak gambar semua eh, tolong share. 36 kilogram saya dah lost. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau saya boleh, anda pun pasti boleh. Tak ada platform lain dah. Umang eh, godang jadi koci. Yo, betul. Orang sampai tak kona. Orang dok kata apa eh. Itulah siapa Kelantan dah. Okay, ni adalah why Herbalife saya. Alhamdulillah. So, sebenarnya saya bermula sebagai seorang peserta. Saya tak nak pun buat bisnes ni sebenarnya. Mak saya paksa. Kau jadilah, Abi. Kau pergilah share. Kan aku, saya pun turut je apa yang mak saya cakap. So saya cakap lah, terima kasih dekat aku Syam Nime. Sebab sekarang ni, dia lah yang membentuk saya sampai sekarang ni kan. So Alhamdulillah, one of the reason adalah dekat mak saya, dengan papa saya. InsyaAllah, saya lah satu-satunya harapan anak yang belum berkahwin lagi. Yang insyaAllah kalau mak saya tak ada ke, tak ada tengah income, tengah tak ada orang kata gaji ke, insyaAllah saya bantulah. Kan, semua sikit kita dapat bantu. So itulah yang best sebenarnya, kalau kita dah ada income sendiri, tak perlu minta. Okay, alright. So yang kedua ni adalah saya nampak Herbalife ni dia bagi money yang freedom. Sebab saya pernah sit down dengan Coach Rudy sebelum ni, dia kata dalam dunia pekerjaan ni Alia, dia kata untuk you dapatkan money freedom, untuk you dapat naikkan pangkat, you kena jatuhkan orang lain. Macam itulah lebih kurang dia kata kan. So kita tak nak lah buat satu kerja yang kita boleh menjatuhkan orang lain guys. Okay, kita tak nak jadi macam tu. Okay, seronok ke menjatuhkan orang lain? Tak seronok sayang, memang tak seronok. Okay, jadi saya nampak kat business Herbalife ni, kalau you buat, you memang akan dapat. Dan satu lagi, dia punya business sangat unlimited income, beyond kita punya unlimited lah kan. So Alhamdulillah, di umur usia muda saya nampak macam mana dia tengah dikatakan kan? So kita tak nak lah buat satu kerja yang kita nampak lah peluang di kan? Usia muda. Okay, kita saya muda, saya tak perlu minta duit amat saya lagi lah. Kan, and then saya nampak bila saya dah turunkan berat badan, saya ingat first income saya adalah RM70. Itu saya punya first income saya. Beyond kita punya unlimited lah kan. So Alhamdulillah. Okay, okay, macam dengar suara saya balik. Risau. Okay ke? Kenapa saya dengar suara saya balik? Waktu saya muda, saya tak boleh minta duit amat saya lagi dah. Kan? Tak apa. No problem. Okay, saya sambung balik eh. Okay, waktu saya, ya saya start tu, saya bermula dengan RM70. Tahu tak, waktu saya mula-mula masuk, okay, berat saya 94 kilo. Bulan pertama saya masuk dalam program, saya turun 5 kilogram. Dan waktu 5 kilogram saya turun tu, saya share dekat social media saya. Saya cakap, Alhamdulillah, makan 5 kali. Lepas tu turun sampai 5 kilo. Bagus. Lepas tu kawan tanya, macam mana kau boleh turunkan berat Alia? Aku nak turunkan 1 kilo pun sampai tak boleh makan nasi. Dia kata macam tu lah. Jadi saya cakap lah dengan dia, ya aku masuk program, kau whatsapp lah coach aku ni. Aku pun whatsapp dengan dia. Lepas tu saya dapat RM70 macam tu. Alhamdulillah, senang ke senang. Jadi dekat situ saya mula berfikir, eh kalau aku dah lost 5 kilo aku dah dapat RM70. Kalau aku lost sampai 30 kilo, berapa duit aku akan dapat? Macam tu kan? Bermula dengan 2 angka saya dapat, sampailah 3 angka, and Alhamdulillah sekarang ni saya punya income dah 4 angka. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Okay ke so far, Adia? Okay, okay sangat. Okay, okay, no problem. Okay, satu lagi, saya nak share yang insyaAllah dalam berbelah ni, the best lah sebenarnya. Bukan satu yang dikata pada income saja, tapi pada circle. Kan ni memang saya nak pesan sangat dekat orang yang baru sangat-sangat bermula. Yang kenapa saya tunjukkan Herbalife, sebab dulu kan saya pernah tahu berdoa dulu lah dengan Allah, yang saya cakap, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku,
Habis ni saya pernah share yang aku nak turunkan berat badan. Jadi kalau aku nak kalau aku nak turunkan berat badan tu, aku nak lepas ni insyaAllah aku boleh share dengan ramai lagi orang. Ha, macam tu lah lebih kurang. Ha, okay. Ha, sorry, ada technical tadi. Kejap. Alright, tak apa. Alia, okay kan? Nampak, tak nampak full je kan? Sekejap eh, tengah nak... Tak dengar eh? Okay. Dengar tak? Okay, dah. Okay, boleh je. Boleh ke? Alright. Boleh dah. Dah nampak tak screen? Nampak kan screen? Dah nampak dah. Tekan present. Saya tak boleh tekan. Boleh. So, kita dah buat why tadi, dah buat dalam why Herbalife kita insyaAllah. So bagaimana nak bermula dulu? Okay, so yang ni saya just nak share dengan mungkin yang baru lepas balik NLIT yang mungkin tak ada macam mana kita nak buat posting, Alia. Apa yang posting sebenarnya kita nak buat? Mungkin ada yang baru sangat bermula, maksudnya yang baru dia dah mungkin dah masuk program, lepas tu dia decide untuk buat business, lepas tu dia tak tahu next step yang dia perlu buat apa. Apa yang saya nak kena buat, apa yang saya nak kena share. Macam gila dekat NLIT banyak sangat suruh kata, share lah dengan kawan-kawan, share lah dengan ni, buatlah posting, buatlah ni, dah macam-macam lah kita belajar cara untuk dapatkan leads, tapi kita tak tahu macam mana dapatkan leads tu, untuk dapatkan NCR ramai, untuk dapatkan apa ni orang kata, supervisor, untuk dapatkan macam-macam lah bawah-bawah kita tahu apa semua kan, macam mana cara dia. Okay, kita perlukan ni sekejap eh. Ada distracted lah sayang-sayang semua. Okay, so ni adalah first step yang you guys perlu tahu. Okay, ni tak kisahlah yang baru bermula, yang dah lama bermula, tapi benda ni kita kena start daripada basic balik, guys. Serius, kena start daripada basic balik. Mungkin ada orang yang dah otai lama kan, yang macam, oh dah tahu dah benda ni ada. Tapi benda ni sangat-sangat penting. Benda yang you guys kena nampak. Mungkin yang dah lama buat Herbalife kan, tapi still tak ada lagi. Contoh dia macam punya IG business ke, dia masih lagi tak tahu. Sekarang ni pun lagilah, kita dah dalam betul kata persaingan sangat kuat. Sekarang ni kita dah tak guna online saja, kita ada lagi satu platform, iaitu kita gunakan offline. Okay, so yang pertama, first step to get the abundance, saya sebutlah abundance of leads, adalah pertama, you boleh build a social media platform. So you kena faham, social media platform ni, dia bukan ada satu social media yang ada dalam dunia ni, dia ada banyak. Kita ada TikTok, kita ada Facebook, Telegram, kita ada WhatsApp status, WhatsApp, kita ada Twitter, Facebook, macam-macam lagi. Okay, kita boleh build one. Mungkin ada yang baru bermula yang macam saya cakap ni, tak ada. Mungkin yang tak tahu kan, auntie-auntie yang dah berumur macam mana Alia, sebelum ni auntie tahu cakap-cakap dengan orang saja, tak apa sis, tak ada masalah pun nanti, boleh je, no problem kan. So boleh gunakan social media ni as kita punya platform untuk kaut lagi sebanyak yang mungkin leads. Okay, dengan macam mana, dengan kalau macam IG tu, saya sebenarnya suggestedkan sangat-sangat. Okay, kalau anda yang mungkin nak bermula dengan IG, okay, boleh yang pertamanya, boleh beli IG business. Ini boleh tanya dekat coach macam nak belajar business, sebab bukan tak boleh guna IG personal, tapi dia macam bukan tak kata tak commercial ke, tapi dia macam orang kata orang tak nampak yang ini buat program. Sebab apa saya cakap yang kalau kita ada satu IG yang fokus untuk business dan satu untuk personal, kita nampak lah yang sebenarnya bukannya kita tak boleh gunakan IG personal tu, tapi kita nak menampakkan lagi yang kita ada satu program yang aku buat. Macam tu. Satu lagi, dekat yang social media platform ni, tolong jangan jadikan kita punya IG ni, kita panggil kedai lah, senang cerita kita panggil kedai ni, sebagai satu kedai yang macam robot, yang robot yang meniaga, asyik jual barang-barang je kan, maksudnya macam tip-tip je, janganlah gitu. Kita masukkanlah juga sebenarnya, nak kata pasal social media platform ni, adalah kita branding kan ourselves. It's very very important guys, branding ourselves. And satu lagi saya nak share, itu untuk cakap pasal social media platform. Okay, kita ada macam-macam, kita ada Facebook, boleh juga start buat paid review. Ini penting untuk orang yang baru sangat bermula. Okay guys, yang mungkin yang dah lama, mungkin tak pernah buat paid review. Alamak, kos saya tak pernah ajar pula Alia,
ni paid review tu apa? Akak tak tahu. Tanya coach akak, kenapa kita kena buat paid review kak? Paid review ni mampu untuk menonjolkan lagi kedai kita dekat orang. Kita memang ada barang kak dalam kedai. Dah rugi lah orang kata dah loss banyak kilo, tapi orang tak tahu kak. Ha, kan? Sebab tu kita kena buat paid review untuk kita jual diri kita ni. Ah, faham tak? Jual diri kita ni untuk kita showkan dekat orang yang okay, aku dah turun banyak kilo. So, orang aku nak orang tahu. Ah, so, itulah pentingnya menonjolkan kedai kita dekat orang. Yes, itu dia, menonjolkan sangat-sangat. Okay, so supaya orang tahu, okay, ini adalah platform untuk social media. And saya nak bagi tahu dekat anda semua, okay, jangan takut. Bukan dekat social media sahaja yang kita boleh dapatkan leads. Okay, you guys boleh dapat dekat dengan platform Use, Wear and Talk. Ha, Use, Wear and Talk ni apa Alia? Okay, Use and Wear and Talk ni maksudnya adalah you dah minum shake, you dah minum shake, you dah dapat result betul. You dah wear dah produk dia. You dah wear produk, you ada result ke tak sayang? Ada. Okay, lepas tu apa yang terakhir last you kena buat? Cakap, cakap. Yes, talk. You kena talk with people. Okay, talk with people. Sama lah juga macam sharing, start sharing dengan CEO ID. Okay, maksudnya you kena talk dengan orang. Talk dengan orang tu maksudnya macam ni lah. Kalau you pergi kedai ke, kan you pergi kedai, kita boleh nampak orang tu pada besar kan, contoh kan, eh tegur dia ke, ha, kita janganlah terus tegur dia cakap akak nak turunkan berat badan ke tak, nanti terasa astaglah cakap dengan dia ke, akak tak kawan-kawan ke, ha, mungkin akak ke yang nak turunkan berat badan sebab saya coach kurus, ha, boleh bagi kat dia business card pun tak ada masalah. Kejap lagi saya share dengan anda cara kita nak share dekat IG, cara kita nak gunakan Use, Wear and Talk ni. Jangan risau, saya akan guide malam ni. Okay, so boleh tengok, boleh asah lagi kita punya orang kata DMO. DMO nama dia. DMO ni Daily Monitor Operation. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Yang ketiga, kita boleh start sharing dengan COI. So, samalah start sharing dengan COI dengan Use, Wear and Talk ni sama. Maksudnya kita boleh start sharing lah dengan kenalan kita. Takkanlah orang tak perasan dah turun 5 kilo kak. Mesti orang perasan punya. Ha, kan? Dia macam ni lah. Konsep kita sharing ni, dia macam you. Sebab tu saya suka business real life ni. Dia macam you beli baju baru. You beli baju baru kat Damai Sahara kan. You beli baju. Siha. Contohnya Siha. Cantik ni baju, beli kat mana? Oh, aku beli kat Damai Sahara tu nak. Oh ya, aku beli kat Damai Sahara. Esok dia pergi Damai Sahara tu. Dia pergi Damai Sahara tu, dia beli baju. Siapa yang untung? Orang kedai tu yang untung. You untung tak? You tak untung apa-apa. Kalau business real life ni, orang start nampak you kan. Siha lah, tukar nama pula Siha. Kenapa badan kau mati kurus? Macam mana kau buat? Oh, aku masuk program. Senang tak kita share macam tu? Oh, aku masuk program dengan coach dia. Dia ajar aku makan. Dia ajar aku sekitar ambil makan. Sangat-sangat senang kita share macam tu. Betul tak? Perlu ke nak tiba-tiba kena menjual TC tiba-tiba? Akak nak lebih tenaga tak? Akak kena makan TC. Tak perlu nak menjual macam tu. Kita just menunjukkan result kita sahaja. Clear tak guys kat sini? Okay, clear tak? So far sampai sini clear tak? Takut terpanjang. Okey ke? Semua orang okey ke? Kan mungkin yang ada kata saya dah tahu dah Alia benda ni semua kan. Saya tak naklah share apa semua ni. Okey. Kejap dia, kejap. Okey, semua okey. Cuba clearkan our mind. Okey, yang ni. Okey, jap. Saya nak share yang kita kena start sharing our program. Jom saya cakap, mungkin yang sebelum ni tak ada orang yang masuk program lagi ke, atau yang dah masuk. Kena masuk program dulu, kena lalui dulu supaya you boleh cakap dekat orang. Yang okay, yang ni adalah contoh screenshot, boleh screenshot apa yang you guys boleh share dekat social media anda. Okay, ni untuk social media. Boleh share, boleh cerita. Tak kisahlah nak tulis ke, mungkin ada orang yang malu nak cakap dekat video kan. Macam saya tak malu, sekali akulah akan cakap dekat video. Okay, hari ni saya nak share. Hari ni saya makan shake. Sangat simple, senang je. Tahu-tahu kurus. Saya makan 5 kali sehari. Saya ada guide macam tu. Kena tak? Kan? So, dekat sini, kalau you guys tengok kan, you guys boleh ambil and nanti saya boleh bagi dekat coach dia. Saya boleh bagilah dekat ni. Boleh minta dekat coach. Okay? Yang junior-junior coach ni boleh tengok. Sangat-sangat penting benda ni kan? So, kita share pasal program kita. Apa yang kita makan 5 kali sehari. Tahu tak? Kita makan 5 kali sehari, kita turun 5 kilo. Senang ke senang? Orang lain, kalau selalu saya tanya orang lain kan, dia cakap selalu sangat mengadu kat saya. Dia kata, Alia, saya ni jaga makan, tapi kenapa berat saya masih sama je? Saya dah sampai skip makan dah, Alia. Tak makan pun, tapi kita makan 5 kali. So, dah screenshot ke semua yang ni? Dah boleh screenshot ataupun boleh tangkap gambar? Saya takut tercakap laju lah sayang. Boleh screenshot ataupun boleh tangkap gambar. Pelan sikit. Okay, boleh tengok lah, oh makan macam ni. Kadang-kadang orang ni tak tahu macam mana cara kita nak jaga portion makan, macam mana kita nak jaga skill timing makan kita. So kita share lah dengan dia.
Kan, dalam program ni peserta wajib makan 5 kali, 6 kali pula tu, kan, ni saya ambil daripada team next level punya ni lah, punya sharing kan, so boleh je guna, tak ada masalah, okey ke, boleh nice, dah screenshot ke semua, okey ke, okey eh, done, okey, thank you kak, alright, so yang ni pun kita boleh share. Kadang-kadang kan orang kata, oh Alia, kalau macam boleh ke Alia kalau dekat dalam program ni kita makan dessert-dessert, akak tak boleh kalau tak tinggal manis-manis ni Alia. Okay, kejap eh. Saya terhalau pula, salah ada saya. Okay. Saya tak boleh Alia kalau tak ada dessert-dessert ni, rasa macam tertekan lah, contoh macam tu lah kan. So kita share step by step, boleh tengok step by step ni, kita share apa yang kita makan, exactly sama je dalam program. Okay, kita share apa benefit orang ni, kadang-kadang nak tahu benefit yang dia dapat kalau dia masuk program, itu je sebenarnya, share result. Tapi saya ni belum dapat result lagi, tak apa, share 5 kilo, orang nampak juga result awak. Okay, share guna you punya coach ke, boleh minta dekat coach, and then last sekali boleh letak yang coach saya mencari peserta intake November ni. Tengoklah intake yang mana, kalau macam intake 12, ambil intake 12. Kejap eh. Okay dah. Okay, sorry. Alright, so yang ni adalah contoh kita punya flyers. Kan yang ni pun boleh juga ni lah. Saya kata tadi, method use where and talk. So, you guys boleh, betul orang kata start dah. Dah orang kata start menabung ke, ataupun start dah sikit modal kan untuk kita buat flyers, untuk kita share. Sama ada nak share dekat pasar raya ke, tengah-tengah membeli ke kan. Jumpa pula akak tu. Akak, ni ha, saya ada nak pergi kat. Sebab hari tu saya baru ternampak. Sebab sebenarnya saya tak pernah try tau use where and talk ni. Tapi hari tu saya nampak Coach Wawa, masa tu kita orang beli kebab, masa kat Melaka beli kebab, lepas tu tengah borak-borak lah akak tu, rupanya stay kat Kelantan, dia pun okay keluarkan dia punya kad, dia kata akak saya coach kurus, dia kata macam tu kan, akak mungkin kalau ada kawan-kawan akak ke atau akak ke nak turun kat Perabanan, tak akak contact lah saya, dia kata macam tu, sangat-sangat simple, tak apa, kita kumpulkan database orang lagi, itulah maksudnya. Ataupun you guys boleh start bagi me plan secara percuma ke, kan macam dalam program kan ada yang me plan banyak-banyak tu kan, bolehlah bagi satu screenshot lah, satu, janganlah bagi semua, screenshot satu, boleh share dekat social media korang kan. You guys boleh cakap yang siapa yang nak me plan secara percuma, boleh follow saya and boleh save dulu nombor saya, nanti kita bagi. Nanti bila you guys, bila dia dah dengar trik macam tu kan, kita dah start kumpul database tau. Yang ni saya belajar me plan ni daripada Coach Yana. Dia kata dia start kumpul database semua orang dengan dia memberi me plan tu secara percuma dulu. Ada yang me plan 7 hari, tak kisah, auta je cakap ni plan ni kalau dekat luar harga dia RM50 kak, dengan saya percuma je. Dia pun dah kata macam ni kan. Okay, so ni yang ni, you guys dah tengok gambar ke? Yang ni pun boleh juga tau, boleh juga buat. Okay, yang ni yang dah lama ke, yang baru ke, boleh je nak guna, tak ada masalah. Saya laju sangat ke? So far ada apa-apa soalan tak nak tanya sebelum kita start untuk social media platform? Yang tadi tu saya share method cara untuk IG posting dengan untuk use where and talk. Kadang-kadang orang macam keliru lah, use where and talk ni macam mana pula gitu kan. Use where and talk ni macam saya cakap tadi lah, boleh gunakan. Tadi tak sempat screenshot. Yang mana sayang? Dia, tolong back dia. Yang ni saya just ambil contoh je tau. Boleh, lepas ni boleh ni. Boleh follow. Okey ke? Okey, tak apa. Yang mana tak sempat nak screenshot tu, nanti kita akan bagi gambar. Okey, kita nak. Okey, boleh. No problem. Alright, sebab kita nak kejar masa juga kan. Okey, so yang ni adalah social media platform yang kita guna ya. Yang saya gunalah sebenarnya, bukan kita guna, saya guna. Yang social media platform ni adalah untuk saya tunjuk once, kalau you dah ada IG sendiri, you dah ada TikTok sendiri, dah ada Facebook sendiri kan, you dah start mula untuk you ada platform yang di mana you memang fokus betul-betul untuk buat business tu. Kalau you dah ada, you boleh guna method ni. Okay, dengan method yang pertama saya nak share. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, ini adalah TikTok saya, boleh follow. Alhamdulillah, video saya yang pertama tu dah mencecah 1.4 juta rakyat Malaysia menonton. Saya tak tahu rakyat mana lagi yang menonton, tapi dah cecah 1.4 juta. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Alright, so jangan risau guys, kan? Kalau kata macam, tapi TikTok saya tak reti sangat, tak
apa, jangan risau. Macam saya cakap tadi, bukan TikTok je ada, kita ada Facebook. Akak pandai Facebook je, Alia, boleh, tak ada masalah, okey sahaja. Okey, kita ada Facebook, kita ada IG, kita ada Twitter, WhatsApp status pun tak apa kak. Okey, sharekan dekat WhatsApp tu. Okey, dia pergi dekat TikTok tu balik. Okey, macam ada tanya-tanya saya, Alia nak share apa dekat TikTok kita ni? Okey, ni pun boleh screenshot juga. Saya nak anda semua, kan? Lepas ni boleh pilih satu niche. Satu niche tu maksudnya apa yang you guys fokus nak share value dekat orang. Contohnya macam tujuh toksin dalam badan ke, tujuh lemak dalam badan ke, contoh punca nampak tua dari usia ke, tak kisah. Okay, kan, so boleh je nak share. Okay, satu lagi saya nak bagi tahu tips, kalau kita nak share dekat social media platform kita ni, pastikan ayat kita tu catchy. Dengar ya, orang yang baru start nak bermula ni, ingat ya, catchy, pilih satu niche. Mungkin ada orang yang suka exercise kan, orang yang suka exercise kan, boleh buat macam ni. Orang yang suka makan nasi tapi nak kurus, orang yang busy bekerja tapi nak kurus, kan, semualah yang berkaitan. Sebenarnya saya perasan algorithm bila kita buat platform social media ni, orang nak menyentuh hati kita. Berbeza dengan You Swear and Talk ni adalah kita cakap dengan ni. Satu lagi, kalau nak gunakan metode You Swear and Talk ni, first thing first adalah yang pertamanya, you kena renew you punya product result. Itu sangat penting guys. Betul, itu penting. Saya bukan nak, saya tak ada tak ada judgement nak shaming siapa-siapa ke, tak ada. Cumanya benda ni penting. Guys, sebab you kena faham lah. Tak apa, sharing-sharing je. Okay, yang ni, inilah IG. Okay, IG ni pun sama. Okay, you nampak? Sebab tu I cakap tadi, you kena ada IG business tu sangat-sangat penting lah. Okay, tak apa yang baru kata, sampai saya baru nak start, saya tak tahu lah, saya tak ada budget lagi. Tak apa, no problem. Okay, boleh gunakan social media yang you ada. So, macam ni adalah IG saya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau tengok dekat sini, tu yang saya cakap tadi, tak menjual. Faham tak? Tak menjual. Maksud tak menjual tu adalah, nampak tak saya share tips, okay, lepas tu saya share video yang boleh mengkecikan orang masuk saya punya kedai. Macam ni lah, kalau kita pergi kedai, kita tengok orang tu buat promotion. Pergi Guardian lah, setiap hari Rabu sampai hari Ahad dia ada buat promotion. Skincare, buy one free one. Kita nak masuk tak agak-agak? Of course kita nak masuk. Sama juga macam dengan platform IG ni. Okay, janganlah duk jual produk je. Maksud jual produk tu, bagi tips, bagi tips, bagi tips. Exercise, exercise, exercise. Bukan you ada kat situ. Why not you branding yourself? You buat sendiri exercise tu sendiri. Itulah maksud branding yourself. Jangan malu guys. Tak apa. Kalau malu nak bercakap macam ni, tunjuk-tunjuk je. Macam tu. Bisu pun tak apa. Tak ada masalah. Letak muzik. Letak muzik. So macam mana nak buat reels ke? Macam nak buat TikTok ni ke? Macam nak buat share dekat WhatsApp ke? Boleh tanya dekat coach anda masing-masing. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya punya followers sekarang ni dekat Instagram dah ada dalam 15,000 macam tu. Okay. So, jap. Jangan laju sangat dia. Risau dah dia ni laju sangat. Sabar. Sabar. Semua orang okey ke? Semua orang okey tak? Kalau tanya saya, Alia macam mana nak buat yang IG dia jadi macam ni? Ada apps ke buat? Tak ada apps pun. Buat je macam biasa. Maksud saya, tak perlu buat macam saya. Buat ikut keselesaan anda. Janji ingat tips ni. Satu, ayat dia catchy. Yang keduanya, you punya you punya IG, TikTok, Facebook tak menjual. Jual tak nampak you menjual. Yang ketiga, menonjolkan diri anda. Yang keempat, share more value. Dan yang kelima, paling penting, serang. Macam mana you buat, you swear and talk, you serang orang dekat luar. Kadang-kadang malu nak cakap dekat luar, Alia, ataupun malu nak share dekat, yelah dekat kita nak share buat video apa semua kan. Boleh share dengan menyerang. Menyerang tu maksudnya you boleh gunakan platform WhatsApp kan, macam saya cakap tadi. Sebenarnya you share dengan kawan-kawan terdekat, dekat kawan-kawan office pun tak apa. Mesti orang nampak punya perubahan you, tipu tak nampak. Gitu kan. So, nampak tak dekat IG ni? Alhamdulillah saya ada customer saya dekat IG yang dia kata, akak memang follow IG Alia. Suka sangat tengok your status. Kalau you kata, saya dah pun macam coach Alia cakap. Kenapa sama je? Tak apa. 90 days from now is what you gonna be next 90 days after that. Macam gitu benda, tak tahulah cakap English macam ni betul ke betul kan. So boleh tengok kat sini. Ingat tadi saya cakap more on branding yourself. Sebenarnya kalau kita buat dalam Malaysia Herbalife ni, the actual result is us. Not only the product sayang, not only this, not only TC in the product dalam you punya business, tak. The actual product adalah you.
Seriously. Sebab tu saya cakap, renew your result. It's very, very important. Okay, next. Okay, semua orang clear ke dengan saya cakap? Okay, so this is what you call action to do after NLIT. Yang tadi saya share banyak-banyak ke depan tu adalah saya just nak share DMO atau orang kata method yang you guys boleh guna. Kalau macam tanya lebih detail pasal macam mana nak invite orang, macam mana nak ni, macam mana nak tu, kita dah belajar sendiri dekat NLIT. Kita dah ada skrip, dah ada skrip invitation. Macam mana, betul ke betul kan? So boleh tengok semula dekat Telegram yang Coach Has dah share, Coach Yana dah share. Macam-macam saya dapat daripada NLIT tu. Sangat-sangat best. Okay, so yang ni saya ada dapat listkan 8 benda yang InsyaAllah saya dengan you guys juga boleh buat. 8 benda ni you guys boleh jot down. Okay, ini apa yang saya dapat. Mungkin kejap lagi kita akan dengan next ke kan, daripada kawan-kawan kita yang banyak belajar. Sebab macam yang saya belajar lah, bila kita pergi ke sesuatu event tu, tak semua benda kita, of course kita akan dapat semua. Kita akan dapat maybe half of that. Ha, kan? Sebab tu kita gunakan third party. Mungkin ada you guys yang pergi sana, eh aku tak dapat lah hari tu. Yang ni pergi toilet ke masa tu, oh Alia dapat, Alia share. So saya nak share dengan anda, action to do after you pergi event NLIT. You pergilah mana-mana event pun, this is what you gonna do. Okay, next. Okay ya semua. Okay, just nice. Okay, yang pertama sangat penting. Sekejap, napih sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah. So yang pertama adalah you kena make a decision. Sekejap, dia nak keluarkan sendawa. Alhamdulillah. Yang pertama paling-paling penting adalah you kena buat keputusan. Sangat penting benda ni. Okay, kenapa kena buat keputusan? Sebab kalau you buat, kalau you tak ada keputusan, okay, you tak plan untuk buat keputusan, you ada keputusan you, you akan gagal. Macam itulah, macam mana lebih kurang ayat itu kan. If you plan no plan, you are plan to fail. Ah, macam itulah lebih kurang. Ah, lebih kurang macam itulah. Saya lupa dah macam mana ayat dia. So first thing first, kena ada decision. Okay, maksudnya lepas you dah pergi event NLIT, you dah pergi mana-mana event, masterclass ni ke, what is your decision next? Apa yang aku kena buat next? Contohlah you dah tukar pin kan, you dah jadi supervisor. Tahniah yang jadi supervisor hari tu. Alhamdulillah, masya Allah, so amazing. Yang dah start change pin. Lepas tu you kena cepat-cepat decide. Okay, aku dah tukar supervisor lah ni. Okay, lepas tu next aku nak macam mana? Aku nak bila jadi WT tu? You kena rancang benda tu. You tak boleh macam Nantilah rehat dululah. Bukan tak boleh rehat, okay, but then jangan drop you punya momentum yang tengah naik masa tu. Faham tak? Dia macam ni, bila keputusan ni, bila cakap pasal keputusan, you pergilah banyak kali event NLIT sekalipun, if you fail to plan, you plan to fail. Terima kasih Kak Siti, sangat wow. Boleh bakalah kau. Terima kasih, itu yang saya nak cakap. Decision penting. So lepas ni kita kan dah ada, apa tu orang kata, yang decide untuk pergi cruise tu kan. So decide lah, dah decide ke belum? Berapa lagi volume point nak kena buat? Cara macam mana tu nanti boleh fikir. Faham tak? Sekarang ni decide dulu, baru kita take action. Itu sebenarnya. Janganlah dah decide, okay aku decide nak pergi ni, lepas tu diam je. Work on your 90 days plan. Itu back to your coach balik. Okay, and in mind pergi ni nanti kan, more action, more fail, more learn. Yes, betul. Dah buat sekali, okay, dah buat sekali, kena buat lagi. Itu sebenarnya saya belajar. So you kena work on 90 days plan. Okay, so daripada sekarang lah, start daripada sekarang. Okay, contoh katakan you nak tukar pin, masih you dekat spectacular nanti kan, bulan 2 ni. Contoh yang dah WT sekarang ni, nak tukar pin ke AWT bulan 2, boleh start dah sekarang. Okay, sekarang ni November, bulan depan November kan, November, Disember, Januari, bulan 2 dah dapat result. Macam tu maksudnya, work on 90 days plan. Work betul-betul. Tengok apa ni nak rancang 90 days ni. Tak apa, dia macam ibarat kita membenih apa baju. Macam itulah. Gitu kan. So macam saya punya result sekarang ni, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, Allah izinkan. Ini adalah apa yang saya work 3 bulan yang lepas, daripada bulan 6, 7, 8. Bulan lebih kurang macam itulah. Okay, belajar, keep doing. InsyaAllah inilah result dia. Okay, so yang ketiga ni pun paling-paling penting. Focus on product result. Okay, product result sangat-sangat penting. Kan inilah sebenarnya, inilah bisnes yang kita buat sayang. You nak recruit ramai orang, nak ramai percaya dekat you, you kena ada product result. Your own product result is very important. Tak kisahlah you punya skin product ke, you punya weight product ke, loose weight product ke, tak kisah. Janji you ada focus on product result yang bantu untuk orang lain pun capai apa yang dia nak.
Okay, product result on income pun tak ada masalah. Supaya kita boleh recruit ramai lagi orang. Oh, buat bisnes macam ni, flexible time, boleh dapat macam ni, macam ni. Nampak tak? Pun okay sahaja, tak ada masalah. And yang keempat, paling you kena, orang kata the numbers of game, invite more people to event. Benda ni sangat penting. Sebab saya belajar kan, bila saya jadi action team, dekat sebelum ni lah saya jadi action team untuk jadi speaker, jadi apa, MC kan. Ataupun saya jadi panel tu, saya jadi macam rugi. Kalau saya tak bawa ramai orang, saya baru start perasan benda tu, saya macam, rugi je. Sebab kalau aku bawa orang, orang boleh tengok aku. Faham tak? Orang boleh tengok aku, orang boleh tengok platform yang aku ada sekarang ni dengan ramai sangat circle yang kita ada. Faham tak? Yang orang ni dia makan nutrition more. Sebab tu saya cakap, bawa bawa ramai orang. And don't use us. And don't use I. Use us. Use we. Okay? Banyakkan guna we. Macam PT Idaman kata, saya ni tak pandai sangat. Tapi saya... apa ni, saya nak tunjukkan akak dekat satu platform kita yang dekat event tu. Kat situ lah kita belajar. Bila kita pergi event, kadang-kadang orang tu tak tahu dia spark yang mana tau. Sebab tu penting to invite more people to event. Okay? Supaya kita nampak bagi peluang dekat. Kalau kita nak cakap seorang-seorang penat, all event best event. Yes, betul. Event ni kira nadilah sebenar-benarnya. Okay, insyaAllah. Next. Yang kelima. Yang kelima tadi, macam cakap lah, you swear and talk. Ni saya memang dah start rasa memang saya bila tengok PT Has tu kan, bila saya tengok dia punya cara cakap tu macam, oh, memanglah kita memang ada fear nak cakap kan, kelakar kan masa diorang cakap yang nak tegur orang gemuk, je apa semua kan. Tapi benda ni lah, benda ni one of DMO yang saya rasa memang berkesan. Tahu tak, siapa yang tahu apa London Weight Management punya marketing macam mana? Kan diorang start memberi flyers, betul tak, untuk dapatkan customer, betul? So why not? Why not kita buat benda yang sama? Tapi kita tak adalah gunakan mesin apa semua kan. Kita just gunakan platform yang kita ada yang, yelah kalau share flyers tu dalam berapa ringgit lah. Try lah dulu 100. Try cakap dengan orang. Tak apa, no problem, slowly je. Saya kadang-kadang malu lah nak cakap dengan orang. Tak apa, kita belajar. This time around lah kita nak break the fear. Kalau kita tak buat sekarang, kita tak akan alami nak break the fear tu. Kena ni. Belum lagi saya dengar orang invite pergi event ke masuk program dia, dia kena tembak. Belum pun lagi saya pernah kan, kak nak kurus tak, kak tiba-tiba kau kena pukul lah. Itu tak adalah, wallah-wallam lah kalau tiba-tiba dia marah ke. So maksudnya saya cakap yang belum buat, kita cuba macam tu. So yang keenam, boleh start untuk menabung, beli IG business ataupun paid review lah, ataupun yang buat yang flyers everything tu semua tu, boleh start dah buat. Lagi kalau nak kata dia punya technical ni guys, Masya Allah tabarakallah, memang dah banyak sangat kita belajar kat dalam IT tu. Saya macam apa tu orang kata, senang lah, senang. Memang dia satu-satu dia ajar, okay macam ni, macam ni, malu lah nak cakap, tak apa, share macam ni pula, ada dia punya cara yang lain. Okay, yang ketujuh ni pun paling penting, to-do list and renew your goal. Semua orang kena tahu, nampak macam muda ni, benda ni mudah sangat. Renew your goal, alah, benda tu simple je lah. Tulis je lah. Kadang-kadang benda yang simple ni orang tak nak buat. Goal tu, setiap bulan kena renew. Setiap minggu kena renew. Apa you nak sebenarnya? Baru you work on your goal. Baru you boleh achieve apa yang you nak. Okay, you to-do list. Okay, mula-mula you sort out. Sort out yang macam PT Haslina ajar kan. Okay, sort out berapa dekat business, business line kita punya dekat Herbalife tu kan, ada business review tu kan. Sort out, okay, berapa NC yang aku ada. Okay, mungkin berapa the active fund account, berapa orang dah beli. Tulis, semua tulis. Okay, tu to-do list lah. Maksudnya, kita dah buat satu-satu lah, kita to-do list apa yang kita nak. And then renew our goal tu, kita renew. Renew tu apa yang aku nak, berapa NC yang aku nak. Kita kena specifically kan dia. Dia janganlah macam yang saya pergi training dengan Pak Yan tu kan, dia kata bila kita tak plan untuk hari esok apa yang kita nak buat, especially untuk full time tau, kita akan rasa tak tahu nak buat apa untuk hari esok. Serius, saya tak tipu kan. So benda tu penting lah. Kan, renew our goal, renew dan apa semua, kena renew. Okay, and yang ke-8 adalah berserah dan bertawakallah kepada dia. Sebab kalau nak cakap pasal teknikal, semua benda tu tadi teknikal. Okay, 20% teknikal, 80% adalah kita berserah pada dia. Serius. Ingat satu je, usaha tu hak kita. Next week. Next dia. Okay, usaha tu hak kita, rezeki tu hak Allah. Ini yang saya paling
kesan dalam bila saya belajar dengan Coach Kimi dekat NLIT tu sangat-sangat wow. Okay, bila kita sukses di dunia ni, belum tentu dekat akhirat kita sukses. Kan? Bukanlah maksudnya kita cakap yang, janganlah kita kerja kuat sangat dekat dunia ni, nanti takut akhirat kita lupa, tak. Kita kejar dua-dua, kejar akhirat, tapi jangan lupa nasib kita dekat dunia. Tak, maksudnya memanglah kita buat bisnes Herbalife ni, kita cuba untuk selamatkan nasib kita, tapi kita janganlah terlalu fokus sampai jadikan Allah tu nombor dua. Macam tu kan, buat sesuatu semua bentuk kerana Allah. Dan satu lagi saya nak bagi tahu yang kalau cakap pasal usaha dan tawakal ni guys, sangat-sangat penting. Lepas kita dah buat semua benda tu, kita berharap untuk Allah bantu kita. Itu sebenarnya kan, memang Masya Allah Tabarakallah. Sebab saya tak pernah cakap yang macam mana saya dapat ni AC ramai ni sebab Allah bagi ke. Memang Allah bagi. Tapi mesti lah, of course, kita ada metik-metik yang lain kan. Cuma ni saya nak bagi tahu segala sesuatu, kalau kita nak minta, berharap dekat dia je. Serius. Kan? Yang macam kalau metik saya bagi tahu lah sikit apa yang saya buat. Satunya, ini satu lagi tahu ni metik rahsia yang saya rahsiakan daripada orang macam kita kan. Boleh follow. Kalau tak follow, tak apa. Tak ada masalah. Yang pertamanya, apa yang saya punya jadual, saya selitkan. Saya, apa ni, saya nak share dengan anda semua. Satunya, tahajud jangan tinggal. Itu serius. Kan, kita tak naklah bagitahu ibadah apa yang kita buat. Maksud saya nak bagitahu, ini korang boleh try. Ini insyaAllah. Okay, kalau you guys, yelah, kalau mungkin ada yang kata, saya dah tahajud, saya dah ni, tanpa tak ada, liat. Tak apa, no problem. Okay. Kadang-kadang benda tu Allah nak accumulate kita punya ibadah-ibadah tu. Itu yang paling penting sekarang ni. Saya just nak share je tau yang beragama Islam. Okay? So yang pertama, boleh selitkan tahajud. Okay, tahajud untuk kita permudahkan segala urusan rezeki kita. Yang kedua, boleh baca surah Al-Waqi'ah. Okay, yang ni memang apa yang saya buat tau, selain daripada saya buat metode tadi tu. Okay, saya harap sangat kalau you guys boleh follow, tak boleh follow, tak apa, tak ada masalah. Okay, yang kedua saya Al-Waqi'ah lepas maghrib insyaAllah. Yang ketiga, duha. Duha sangat penting. Yang keempat sekali adalah bila kita berdoa tu dengan Allah, ni apa yang saya belajar lah. Kita minta doa tu secara spesifik. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak 40 orang ni kunci, aku nak 5,000 volume point, aku nak insyaAllah, ya Allah, aku nak tukar pin tahun ni juga. Macam tu lah, lebih kurang spesifik lah. Bila? Tahun bila nak tukar pin? Tahun 2022, ya Allah. Bulan bila? Bulan ni, ya Allah. Bulan 10, ya Allah, aku nak tukar pin. Okay, kita berdoa. Kita minta dekat dia. Itu sebenarnya, itu tips rahsia yang saya nak share. Kan? Yang, yelah, mungkin orang kata, saya dah pernah doa, saya dah buat ni, saya dah buat tu, kenapa tak dapat? Okay, kalau dah buat benda tu semua, dah berdoa, dah berserah semua kat Allah, kita betulkan pula hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan manusia macam mana? Hubungan kita dengan coach macam mana? Berdamai tak? Kita memaafkan tak masa silam kita? Kan? Kita layan orang macam mana? Niat kita nak buat Herbalife ni kenapa? Kan, kalau kita ni duk kejarkan duit, contohlah memang kita nak buat Herbalife ni, kita nak buat bisnes sebab nak duit, ya, yeah, faham. Tapi kalau kita duk kejarkan duit, kita penat. Sama juga kalau macam kita bekerja dekat luar sana, kita kerja okay, sebab aku nak dapat gaji bulanan, aku nak bayar komitmen, kita penat tak? Sebab bila kita kerja tu, kadang-kadang tak mencukupi dengan usaha yang kita buat. Faham tak? Penat kan? Aku dah kerja penat-penat macam ni. Weh, lepas tu dapat macam ni, penat. Kalau lah kita kerja ikut passion kita, sukalah buat Herbalife ni. Alhamdulillah sebab dapat bantu orang. Sukalah jadi cikgu ni sebab aku dapat mengajar anak bangsa. Contoh macam tu kan, kita akan lagi rasa harmoni. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah kan. Okay, ke sofa, saya cakap macam ni bukan sebab saya baik ke, tak ada. Bukan guys, saya share benda ni sebagai kita sesama Islam dan insyaAllah boleh gunakan metode ni. Okay? Bukan saya kata semua orang tak solat, semua orang solat, faham? Maksud saya nak share yang insyaAllah kalau kita memang berharap dekat dia dan kita buat segala apa yang kita buat ni, kita dah buat posting, kita dah berharap, okay? InsyaAllah memang benda tu dia ada ke tak ada ke, kita akan rasa harmoni. Itu yang paling penting. Okay, next dia, semua orang okay ke? Risau pula saya terbanyak cakap, tiba-tiba korang tak okay. So Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini sebenarnya saya paling-paling terkejut sebenarnya. Saya dapat nombor dua untuk Top Kochi dengan activation member. Alhamdulillah sangat-sangat. Saya nak cakap terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah dekat sponsor saya, Coach Amni Mei, sebab tak pernah putus-putus asa bantu saya dalam saya punya journey untuk teruskan saya punya ni lah. Mula-mula dah memang dah banyak kali dah saya nak give up, rasa macam boleh ke nak buat Herbalife ni, rasa okey ke kan. Saya faham kadang-kadang kita rasa bila kita dah lama dalam platform ni, kita mesti akan rasa momentum kadang-kadang kejap naik, kejap turun, kejap on off,
kejap on, kejap off. Macam jelah kan. Jangan, dia macam ni. Rehat boleh, jangan quit. Itu je sebenarnya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah juga. Bulan ni saya dah last cut untuk saya punya WT. Alhamdulillah, sangat-sangat. So, inilah hadiah yang saya nak share dekat mak saya dengan saya punya coach. Sangat-sangat saya kata terima kasih banyak-banyak. Don't prejudge your coach. Don't prejudge you punya orang sekeliling. Kan? So, tak apa. No problem kan. Benda ni kita buat, orang kata dia step by step process. Kau saya selalu cakap macam ni. Kita tak perlu pun nak jadi macam PT Has tu cepat-cepat, Alia. You belajar. Proses. Semua tu proses, Alia. Eh, dah tahu dah kenapa kat minta gambar. Ya kak, dah tahu. Kalau tahu letak kat sini, saya bagi gambar lagi cantik. Alhamdulillah. So, Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sangat-sangat. Ini tak ada nak share apa-apa ke, tak ada share nak belagak ke apa ke, tak ada. Just nak share dengan anda semua. Ini adalah kejayaan yang Allah bagi dan sponsor saya tolong. Dan itulah yang support yang tak sudah-sudah, doa yang tak habis-habis daripada mak saya, daripada anda semua. Terima kasih sangat-sangat. InsyaAllah semoga ilmu yang saya ajar malam ni, kan, ilmu saya ajar, apa yang saya share dengan anda malam ni, you guys buat. Thank you sangat-sangat dekat sponsor saya. Sangat-sangat wow. Saya ingat lagi waktu tu bulan 6 saya macam saya rasa saya nak quit. Saya tak ada hal yang tuju. Saya rasa macam boleh ke aku nak buat belah ni di usia muda macam ni. Aku senang attracted. Aku dah tak nak buat. Aku nak stop. And then Coach Atira keep cakap dengan saya, tak apa Alia, no problem, Alia boleh buat, Alia, Alia buat 90 days daripada sekarang, Alia. Dia kata macam tu. Saya ingat lagi masa dekat Awin. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Segala apa yang Allah bagi ni, inilah dia, Alhamdulillah. So insyaAllah, bukan saya je boleh buat, anda pun boleh buat juga. Dengan apa saja DMO yang anda buat, buatlah. Yang penting sekali, konsisten paling penting, dan tolong work with your coach. Okay? Jangan ego. Kan? InsyaAllah. Semoga kita sama-sama naik. Saya doakan semua orang dapat tukar pin, semua orang dapat naik pentas sama-sama, kan. InsyaAllah kita qualified next vacation pergi cruise. Pergi next vacation dekat tempat lain pula. InsyaAllah semua dipermudahkan. And then next, semoga my daughter sebaya Alia jadi macam Alia. Amin. Okay, so yang ni paling penting. Alhamdulillah memang tepat sangat pukul 10 kita habis. Yang ni paling best, berdamai dengan takdir dan nikmati proses decision yang kita lakukan. Macam saya cakap tadi, apa-apa yang kita buat dalam dunia ni, kita perlu decide. Kan? Kalau tak, pergilah berapa kali training pun, pergilah berhabis duit berapa kali. Kalau you tak ada decision, you tak ada action, you memang akan ke situ juga. You takkan grow. Itu yang saya belajar. Itu yang sangat-sangat penting, guys. Betul. Saya tak tipu. Apa sebenarnya yang you nak dalam Herbalife ni? Kalau you kata you nak sekadar income, you tak buat Herbalife pun you dapat income, sayang. Okay? Itu sebenarnya. Cari satu yang basah, yang orang kata desperate thing yang you nak buat, supaya you buat ni, you buat dengan lebih bersemangat, you buat dengan lebih bersungguh-sungguh you nak buat. Okay? Macam saya buat Herbalife, Alhamdulillah, saya suka dihargai. Itu sebenarnya. Serius. Bila saya nampak kan, oh best ni, circle dia memang sangat-sangat wow, support. Saya kuning kan. Saya macam, semua tak percaya saya kuning. Tapi itulah saya cakap. And then, satu lagi, berdamai dengan takdir bermaksud kita memaafkan masa-masa silam kita, masa-masa lepas kita. Kadang-kadang kita rasa macam kita memang dah maafkan, tapi hati kita tak, dia tak mengikhlaskan. Itu pun boleh jadi salah satu kenapa kita punya kadang-kadang result yang kita buat tak dapat-dapat. Kadang-kadang apa yang kita dah cuba buat ni tak dapat-dapat. Faham tak? Herbalife is changes life. People, university of life. Yeah, betul. Saya tak jumpa lagi platform yang ada circle yang macam ni, guys. Seriously, waktu saya dapat award yang tu, guys, saya rasa macam menang bola. Oh, goal! Macam tu, macam goal! Habis gila sama, macam, wow, amazing, guys. Macam gila, kan. Tapi Alhamdulillah lah, that's one of the pengalaman lah. Masya Allah, tabarakallah. Memang tak ada pun, Alia. Betul. Jumpa salam peluk-peluk. Saya tak jumpa lagi kalau pergi kedai, kan. Pergi kerja ke, jumpa orang yang macam tu. Tak ada pun nak peluk dengan saya, kan. So, Alhamdulillah sangat-sangat. So, memang kita kena berdamailah dengan takdir. Dan kita kena berdamailah dengan kita punya masa silam. Maafkan. Okay? Bila kita tak maafkan tu, maknanya ingat tak yang kita belajar pasal present, past dengan after tu, kan. So, kalau kita ni duk, kita start dengan kita punya past, kita takkan ada dekat present moment kita sekarang ni. Kita akan duduk teringat-ingat yang lepas. Saya memang faham benda tu susah nak lupakan, apa sahaja cabaran anda. But it's okay. Semua orang perlukan masa. Serius, semua orang perlukan masa.
semua orang perlukan apa tu orang kata proses. It's all process, guys. Present moment is very important. Okay? Alright, so alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ada soalan tak sayang-sayang semua? Kan? Okay ke dia dengan saya punya sharing malam ni, memuaskan ke? Saya takut macam terlebih-lebih cakap, kan? Cuma itulah saya cakap, dengan apa DMO yang kita buat, last berserah pada dia. Usaha hak kita, rezeki hak Allah. Okay, alhamdulillah. Ada tanya yang Alia turun berapa kg, 35 kg tu berapa lama, Alia? Oh, yang tanya ni. Okay, saya zoom out sikit gambar depan ni. Saya nak zoom tip boleh? Ni, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Saya last 36 kilogram ini, okay, 2 tahun. 2 tahun. Okay, janganlah macam, 2 tahun namanya. Kalau 2 tahun tu mungkin saya tak boleh jadi macam Alia sekarang. Tak, guys, janganlah cakap macam tu. Berapa lama masih you nak turunkan berat badan ni, bergantung berapa lama you consistent dengan apa yang you buat, sayang. Betul? Kan, so macam saya ambil masa 2 tahun. Mungkin ada orang yang lagi cepat, dia ambil masa berbulan je dah turun 12 kilo. Saya kata, wow, 12 ke 20 kilo macam tu. So, berapa lama pun tak ada masalah. Macam saya sendiri, alhamdulillah 2 tahun. Kan, mungkin sebab hari tu saya dapat dapat soalan. Dia kata, oh, Alia dapat naik pentas tu sebab dah lost banyak kg. Tak ada pun. Tak ada. Okay. Sebenarnya, dia bergantung lah. Okay, Coach Fadlina, Kak Ruby, macam wow sangat. So, tengok Coach Fadlina, masya Allah, tabarakallah, one of ideal. This one adalah one of ideal saya. And hari tu saya naik pentas sama-sama dengan dia. Alhamdulillah. Itulah apa yang saya inginkan waktu 2 tahun yang lepas. Sebab tu saya cakap, apa yang you guys nak sekarang ni, tolong teretikkan hati, tolong tulis dalam new goal kan. Okay, aku nak sangat-sangat 5 kilo apa ni, aku nak sangat 50 round new kuci. Set kan, tak apa. Alright, okay. Impian tu percuma. Okay guys, sekarang ya. Okay tak, ada tak lagi nak tanya? Apa, tak ada soalan. Tapi ada lagi tak yang lain nak ada soalan, boleh mungkin bertanya dekat chat dah, bertanya direct, tak ada masalah. Okay, sebab kita nak bantu mana yang boleh kan. So sebenarnya pada saya yakin 70% yang berada di NLIT, kita semua macam dah tahu kan basic, tapi actually penting untuk kita relearn balik. Kan, sebab saya sendiri banyak belajar sebenarnya nak energy tu balik. Dan memang betul bila Alia cakap apa tu, ada masa saya sendiri ada ups and down saya. So benda kenapa saya keep go to event, because of saya nak always be excited sebenarnya. Dan mungkin saya boleh share sikit kot untuk endkan session ni. Tapi ada soalan dulu sebelum tu. Dia tanya, Coach Izzah tanya, Alia part time coach kan, macam mana manage masa kerja buat untuk jawab posting, jawab leads dan sebagainya. Mungkin boleh Alia share? Ya, dia tak boleh unmute sendiri. Okay, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Macam tadi tanya kan. Okay, macam saya part time ni sebenarnya, saya punya kerja bergantung sebenarnya. Kalau macam saya, sekarang, dulu kan saya selalu sangat buat live malam-malam tau. Tapi sekarang ni, waktu malam nak buat live dah mengantuk. Jadi memang saya akan curi-curi masa waktu lunch. Bayangkan saya korbankan masa lain saya tu, saya buat live. Masa tu untuk saya collect leads. Masa tu lah juga saya buat IG posting. Okay. And then balik, macam saya balik office hour. Balik office hour tu pukul 5 macam tu, saya dah start lah buat posting. Buat lah jawab leads apa semua. Just nak share dengan anda semua. Ni Coach Syami yang ajar. Dia kata, jadikan kerja sekarang ni. Sebab saya kan intern je. Dia kata, jadikan kerja tu part time. Coaching ni full time. Dia kata macam tu tau. So terbalik lah kan. So apa yang saya buat, saya buat je lah macam biasa. Maksudnya blast WhatsApp untuk invitation. Dah tak ada kerja, tak boleh beli dah. Apa ni, dah tak ada kerja, tak boleh beli dah. Oh okay, dia faham. Okay, kalau macam saya, follow up tu pagi-pagi saya akan follow up saya punya peserta lah. Saya akan buat broadcast, hi ka, assalamualaikum, morning, jom lunch everywhere. Lepas tu macam pukul kalau saya free sikit, saya akan tengok lah WhatsApp tu. Sebenarnya kan waktu saya kerja, saya tak tahu lah benda ni tak baik pun sebenarnya kan, tapi waktu saya kerja kan, saya buka WhatsApp tu dekat laptop. Faham tak, nak bagi kata main telefon kan. Saya buka WhatsApp tu dalam laptop, saya balas satu-satu. Habis tu tau. Kalau saya tak busy lah that time. Kalau busy, saya akan jawab waktu lunch. Gunakan
Sehabis masa apa yang ada. Dia macam ni, saya dengar Pak Yang punya training. Dia kata jangan kerja ikut hari, kerja ikut jam. Berapa jam yang you ada dalam sehari tu, berapa jam yang you boleh. Okay, contoh pukul sejam tu you tak dapat buat sebab you ada kerja. Mungkin waktu lunch tu you memang free, you boleh lah balas waktu free. Waktu lunch tu, waktu malam macam tu. So memanglah penat sikit kan, tapi itulah usaha yang kita dapat, InsyaAllah. Okay tak soalan macam tu? Contoh okey je jawapan dia. Untuk okey sangat Alia, sangat-sangat membantu. Ada lagi tak soalan? Betul kita ke membantu? Kak Izan, Kak Izan yang tanya tadi. Kak Izan, aku Izan yang tanya tadi. Lagi soalan? Ada tak lah soalan? Ya. Tak ada soalan? Satu, dua, tiga, empat. Ini bersebut kan, tapi macam tu lah, saya jawab waktu free lah, maksudnya waktu lunch, waktu lepas balik. Dia macam kalau, dia macam ni, dia fokus satu-satu, kerja-kerja lah. Kalau you guys ada waktu free, macam Aina, macam coach Aina Nadira kat Aina tu, dia pernah share, dia balas leads pukul 4 pagi. Dia kalau dia mampu, kalau you guys yang jenis yang tak boleh lah aku 4 pagi lah, dah mengantuk sangat dah kan, aku janganlah follow. Dia single lagi kan. Kalau yang ada masa waktu balik tu, kita rehat lah kejap, bagi masa rehat sejam. Aina Nadira coach Fahir dulu. Okay, balik tu tidur kejap, spend masa dengan anak-anak semua. Lepas tu ambil 1 jam untuk you betul-betul reply dekat dia punya telefon tu saja. Itu okay, clear tak? Clear, clear. Okay, soalan-soalan, tak ada soalan, tak apalah kita endkan sebab sekarang dah 10-9 minit. So, saya nak share extra tips sebelum saya lupa. Kita clear sangat-sangat dengan sharing from, especially sharing from President Team Coach Shaklina, betul tak? Yang mereka, beliau share tentang follow up balik kita punya, untuk yang dah lama dalam this business core, mesti ada your customer-customer lama, betul tak? Macam mana nak follow back, nak follow up balik supervisor yang korang dah mungkin lama sangat tak contact, dengan koci-koci expert serta yang dah lama sangat tak contact mereka. So mungkin ada tanda rasa bersalah, macam mana anak-anak ni kan, takkan nak WhatsApp bila ada promo je. So one of tips yang mungkin saya nak share, yang ni sharing daripada Millennial Team Coach Alif. Dia share mungkin you all boleh WhatsApp you all punya koci ex dulu. Okay, dia cakap boleh WhatsApp Assalamualaikum. Ni you all boleh tulis skrip macam ni. Saya tak boleh nak proper, tapi you all mungkin boleh roughly tulis lah kan. Assalamualaikum akak, nama tak saya nak tulis, nak sebut nama ke sana ikut akak. Saya nak minta maaf, mungkin sepanjang pun you all boleh start dengan ayat Assalamualaikum akak. Assalamualaikum akak, sihat? Saya baru balik pada event, dan one of share daripada speaker, beliau ada share untuk kita sama-sama jaga relationship dan minta maaf dengan semua orang. Jadi saya nak ambil kesempatan ni untuk mohon maaf juga dengan akak, mungkin sepanjang coaching akak, untuk coaching kita bersama ni, sepanjang akak mengenali diri saya, saya mungkin ada tersilap, terkurang, akak maafkan saya ya. So mungkin itu pun macam, so mungkin dia akan respon, tak ada apalah coach kan, coach nak beli shake lah kan, tiba. Tapi sebenarnya kita bukan nak suruh dia beli shake, tapi kadang-kadang kita nak jaga balik relationship kita dengan ex-ex lama kita. Okay. So bukan ex-boyfriend yang salah faham. Maksud saya ex-ex, you all punya customer lama lah. Kan betul tak Coach Yat? Nah, Coach Yat pun ada bersama masa sharing from Coach Alif. Okay. So itu sahaja. Kadang-kadang kita duk panjang hantar ayat semua dengan promo-promo sekaligus kan. Tapi why not kita share just a short script and you just blast or share secara personal dekat you all punya customer. Okay, so itu sahaja daripada kami. Thank you so much Alia, thank you sangat-sangat for amazing sharing. So mungkin see you next week. Kita akan master class ni akan berlangsung setiap hari Selasa. Hari Isnin pada jam 9 malam. Okay, so itu sahaja. Assalamualaikum, bye. If you believe you can look at my hotel. Lagu. Bye. Thank you, Alia. Thank you, Gosh. Bye-bye semua. Bye.